Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Sapi Mewah, Sapi Mepet Sawah. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pedet yang baru terlahir dari indukan yang lumayan cantik sekali, Lur. Ini indukannya panjang sekali dan ini masih anak pertamanya. Anaknya imut banget. Ini jenisnya si Mental Marbur. Di jenis kelaminnya kebetulan juga laki-laki. Nah, babon ini kemarin itu sempat mengalami kendala, Lur. Jadi kendalanya itu ketika saat hamil tua itu sering mengalami trouble. Jadi bisa dikatakan kalau di sini bahasanya itu broyongan, Lur. Sehingga ketika saat melahirkan kemarin sempat ada kendala atau kesulitan untuk mengeluarkan pedetnya ini. Sempat itu sampai di kelaminnya dijahit juga karena robek cukup lebar. Itu masih terlihat bekas jahitannya atau benangnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kondisinya sudah membaik dan perkembangan pedetnya di usia 1 minggu ini juga lumayan bagus. Walaupun anak pertama, pedetannya juga oke juga, nggak ada kendala apapun. Ini untuk babonnya lumayan besar, Lur. Lumayan tinggi, panjang. Terus untuk tanduknya itu carok, walaupun enggak simetris tapi caroknya ke depan. Itu bisa diperhatikan babon sama pedetannya. Wah. Ini sehat sekali pedetannya. Jadi yang perlu disimak untuk teman-teman itu memang kalau untuk breeding, misalkan kita nggak bisa, dalam arti nggak bisa menangani juga repot, Lur. Karena kalau kondisi babon itu ketika hamil tua dan mengalami trouble seperti ini kan sering sekali broyongnya itu keluar. Jadi harus kita memberanikan itu masukkan lagi ke dalam rahimnya. Nah, ini Lur, di alat kelaminnya masih terdapat benangnya yang warna hitam itu. Nah, itu bekas jahitan. Belum dipotong karena benangnya itu bukan benang untuk menjahit orang. Kalau menjahit orang itu biasanya kan akan menyatu dengan daging. Karena ini benang biasa, ini harus dipotong. Ini masih pertama kali produk, pertama kali melahirkan. Dan kalau memang karakter yang sering broyongan seperti ini, biasanya itu agak dikurangi ketika pas hamil tua itu porsi makanannya. Bisa comboran atau hijauannya. Kalau malam, mending tidak usah dikasih hijauan. Supaya badannya tidak terlalu gemuk, mengurangi tingkat resiko ketika saat melahirkan. Oke. Ini pedetnya lucu sekali. Ini kepalanya, ciri-cirinya ini pedetnya bagus, Lur. Lumayan kepalanya ini nanti akan menjadi porem. Nah, itu terus moncongnya itu besar, moncongnya besar, warnanya juga tembus di bagian lingkar perutnya itu. Nah, putihnya itu tembus.
Nih, ganteng sekali pedetannya. Kita lihat dari sini. Ini masih usia kurang lebih 1 minggu. Dilepas di luar kandang supaya pedet ini bisa mendapatkan ruang gerak yang lebih lur. Nah, mungkin PR-nya lagi untuk babonnya itu nanti untuk hamil lagi memang harus lebih ekstra lagi perawatannya, karena biasanya kalau sudah broyongan seperti ini di kehamilan selanjutnya atau bunting selanjutnya itu akan mengalami hal yang sama. Nah, ini pedetnya. Wah, itu moncongnya lucu sekali. Kaki-kakinya cukup besar, lehernya tebal. Yo, kalau dilihat dari jaraknya antara teracak sampai ke lutut dengkulnya itu lur, itu pedetnya tinggi, lumayan tinggi. Jadi tidak pandak, pandak itu pendek ya. Terus telinganya juga kecil, kepalanya ini bagus, porem. Itu lucuan. Wah, wah. Kalau babonnya sendiri Limousin Cross jenisnya. Terus anaknya keluarnya Simmental, Simmental Marbur. Ini kebetulan masih belum dikasih makanan karena ini masih sangat pagi sekali lur. Ini lucu. Ini babonnya panjang, panjang sekali. Andai kata ini tidak mengalami kendala seperti itu, sebenarnya mungkin lebih bisa maksimal lagi untuk pedetannya. Dilepas di luar biar bisa lari-lari. Oke lur, mungkin itu tadi konten dari kita hari ini. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan bantu share video-video dari kami supaya channel ini terus berkembang. Mungkin itu saja. Bila ada kekurangan atau salah-salah dalam berkata atau mungkin ada yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi mewah, sapi mepet sawah. Sweet, sweet.